saya dengan semua yang ada di pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperlihatkan misalnya dalam hidup ini. So, dari situ pun saya telah dari kita telah nak sampai apa yang kita nak hajat tu. Jadi saya start dulu tu saya masuklah dalam perkara ini. Saya masuk dengan ESQ Public Speaking dengan program Cik Rizal ini. Now everyone can speak tu. Saya masuk prinsip tu 3 hari semua. Saya pun nak mulai dia agak tadi. Orang yang mempunyai energy tinggi, success rate dia juga tinggi. Ataupun insyaAllah potensi dia untuk berjaya juga tinggi. So, rules yang pertama yang kita akan install dalam program ni 2 hari 1 malam, in fact sampai bila-bila lah, sampai meninggal lah. And then, dengan tak susah. Macam saya tak dapat 7 minggu sebab hobi saya berenang. Ah. So, saya tak dapat lah 7. I so, tak semua orang boleh berenang. Oh, macam rancangan DC 8 je pula. Ke situ jauhnya lagi. Oh, maksudnya susunan nombor tu kita kena strategize. Kemudian ikut nasib. Faham which kita faham each other dan kita in terms of networking lebih better. Maksudnya kita mengenali team kita dan kita akan anda fokus kepada produk kita dan berikan beliau positive energy. Silakan Puan. Lakukan sekarang. Saya boleh buat. Alright. Good job. Kita bagi satu tepukan dulu. I am Miss Lee. Yang ketiga, fokus. Ini sangat penting, especially kita kadang-kadang ada tim kita, ada staff kita yang burn out, ada boss. Yang kedua. Yang ketiga? Bos. Hutan yang berbeza, silakan. Makan. Oh, dah lah. Okey, pertama makan. Yang kedua? Makan. Yang ketiga? Makan. Okey, yang pertama apa maksudnya tu? Alamnya cinta pandangan pertama, tetapi cinta akan berubah. Sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Thank you.
Kita boleh belajar akibat dia, kelebihan dia. Itu yang ketiga, kita kena buat yang terbaik. Itu yang masuk adalah karma. Apa yang kita benar maksud dia, apa yang kita, walaupun benda kita tak mahir, kita tak tahu, tapi bila diberi tas, kita cuba yang buat yang terbaik. Yang dimaksud karma ni, bila kita boleh buat yang terbaik untuk orang, orang akan buat terbaik untuk kita. Itu yang penting, yang last kali, yang keempat adalah disiplin masa. Okay, thank you. Walau jauh
Kadang-kadang kita rasa kita baik kan, tapi orang takut kita tak boleh nak halang-halang.
But I do appreciate her. Walaupun mula-mula dia masuk, saya nampak macam pulih tadi. Buat problem aku macam pening dia tengok. But now dengan bantuan Cik Azli, dia banyak berubah. So thank you guys, and again I'm so sorry. Dan ianya adalah anak kedua saya. Thank you guys. Alright, kita bagi satu tepukan dulu pada Puan Ajaz. Dan kita bagi satu tepukan dulu pada Puan Ajaz dan Ajaz. Kita tahu ada empat jenis manusia dan nantinya insyaAllah kita akan dapat mengenali orang. Dan sebagai kedua, kita punya ultimate level dalam bercakap adalah tu influence. So, rakan-rakan sekalian, sebagai kesimpulannya kan, kita sebagai seorang ketua, kita yang mana semua passion kan? Kita bangun. Kita bangun. Kita bangun. Satu putih yang lain biru pun putih. Kita jadi soalan kita cerita Puan Rizal sebab dia kata apa nama itu rumah yang Puan Rizal tak? Dia kata Puan saya dia kata Puan rumah yang Puan Rizal tu kalau dia nak pakai kalau saya nak pakai baju yang melambang botol itu lepas tu dia ke dan macam kastelo lambang tinggi sebenarnya Pak, tapi dia kata orang sampai tak nak duduk dia kata aku macam mana Pak? Ok, so soalnya enak dah pukul macam kastelo tu kita so kita nak nak kelihatan trendy kan yeah? Nak kelihatan trendy so kalau kita nak kelihatan trendy macam mana kita punya kombinasikan dengan lagi kita kena mix antara neutral dan fashion kan nah, so boleh mix boleh tambah kan boleh tak ada masalah so pada after 53 years 10 kali pergi Jepun training 7 kali pergi Indonesia training 5 kali pergi Singapura training but guys tak mungkin ni tau ok tak mungkin ni umur dah pun 53 pun buat silap lagi maknanya saya dah letak baju dulu sekarang. Poin dia adalah belajar sifat ingin tahu tanya ok dan paling penting adalah Jom.